mendukung Qasim seperti mendukung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Pada tanggal 9 Oktober 2015, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpiku 3 kali. Aku melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang dalam mimpiku 3 kali dalam 1 malam. Pada mimpi yang pertama, aku melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tampak khawatir dan berjalan ke sana kemari dengan gundah. Kemudian, beliau memberitahu aku dengan sangat bersemangat, "Qasim, sampaikanlah pesan ini ke seluruh umat." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Qasim, siapapun yang berdiri bersamamu, sama seperti seorang yang berdiri bersamaku, dan siapapun yang mendukungmu, sama seperti orang yang mendukungku, dan dia juga akan menyertaiku pada hari kiamat." Dan 2 mimpi yang lainnya, sama seperti mimpi yang aku lihat pada 30 September 2015. Dalam mimpi itu, siang hari, dan Allah berada di arsnya. Dan Muhammad SAW dan aku berada di suatu tempat. Aku duduk terbenam dalam pikiranku sendiri. Kemudian, Rasulullah bertanya kepadaku alasannya. Lalu aku berkata kepada beliau, bahwa tugas ini terlalu sulit. Sampai sekarang, hanya sejumlah kecil orang yang percaya padaku dan mimpi-mimpiku, dan beberapa orang menunggu untuk melihat apakah mimpi-mimpiku menjadi kenyataan atau tidak. Hanya Allah yang tahu apakah dia berkata yang sebenarnya atau tidak, dan sisanya menganggapku gila, dan mereka juga berkata bahwa mendukungku adalah dosa. Setelah mendengar ini, Rasulullah menjadi cemas dan sedikit marah, dan mendekatiku dengan tergesa-gesa dan berkata, "Qasim, sampaikanlah pesan ini ke seluruh umatku, bahwa siapapun yang mendukungmu dan berdiri bersamamu, seperti orang yang berdiri bersamaku dan mendukungku, ini adalah Islamku, karena kau melakukan segalanya karena Allah, dan aku pun berkata begitu. Allah akan memberi mereka pahala 2 kali lipat. Lihat, siapapun yang mendukungmu, Allah sendiri yang akan menuliskan namanya di atas kertas emas dengan kata-kata emas. Dan putraku, Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Aku tidak peduli apakah orang percaya padaku atau tidak. Itu tidak akan mempengaruhiku. Nabi Muhammad SAW telah memberitahuku, dan aku tidak meminta imbalan dari siapapun untuk menyampaikan pesannya, dan aku bertindak atas perintahnya. Sesungguhnya